Akhirnya aku udah siap juga. Sekarang tinggal sarapan deh. Loh, kok gak ada sarapan sih? Ma, sarapan aku mana? Oh iya, mama tadi males buat sarapan. Jadi ya kamu sarapan aja di sekolah. Tapi ma, hari ini aku upacara. Misalnya aku pingsan di sekolah gimana? Aduh, udah deh, kamu gak usah banyak rasan ya. Kalau kata mama sarapan di sekolah aja sana. Lagi juga kenapa sih harus ada sarapan? Gak perlu juga sarapan. Tapi biasanya mama kandung aku, setiap aku mau kemana aja itu pasti ada sarapan di atas meja. Udah deh, gak usah ngebandingin saya sama mama kandung kamu ya. Saya sama mama kandung kamu itu beda. Jadi tolonglah gak usah dibanding-bandingin. Udah siap semua, tinggal pamitan sama mama. Eh, anak mama pagi-pagi udah siap-siap aja. Nih sarapan dulu biar nanti belajarnya kuat. Wah, mama baik banget deh. Oke, ma. Iya dong, pokoknya setiap berangkat sekolah itu kamu harus sarapan dulu biar nanti nggak lemes sekolahnya. Oke, ma. Haha, biarin aja, udah malam tapi dia belum pulang juga. Biar bapaknya tahu tingkah laku anaknya gimana, biarin aja dia kena marah sama bapaknya. Lagi juga, kalau nggak ada dia di rumah ini, aku bebas deh pengen ngapain. Oh iya, satu lagi, sekalian aja nggak usah pulang ke rumah. Loh, kok mama tiri aku? Belum jemput aku juga sih, padahal kan tadi papa bilang suruh jemput. Gimana dong, aku takut kena marah papa. Mana ini udah malam lagi. Udah Sakura, kamu gak usah khawatir. Kamu malam ini nginap dulu di rumah aku. Terus kalau besok pagi papa kamu jemput kamu, biar aku yang ngejelasin sama papa kamu kalau kamu itu kemalaman karena kita ngerjain tugas kelompok di rumah aku. Wah Hikari, kamu baik banget sama aku, makasih ya. Aduh, udah mau maghrib, tapi Sakura belum pulang juga. Aku telepon aja deh. Aku takut dia kenapa-napa. Kan anak gadis nggak boleh pulang malam. Nah iya, jadi tugas matematika itu nanti kita selesain secara bersama aja ya. Iya, soalnya kan kita nggak ngerti mau gimanain. Bentar-bentar. Aduh, mama aku udah nelpon nih. Gak aku jawab, soalnya gak kedengeran. Nah, jadi intinya hari Kamis kerja kelompok di rumah aku ya. Jam 1 siang, oke? Okay? Ajakin yang lain juga. Ya udah, aku pulang dulu ya. Takut mama aku khawatir nih. Aduh, hari ini aku seneng banget. Soalnya aku mau ke acara ulang tahun gebetan aku. Yah, pot bunganya ketendang jadi retak deh. Apa? Retak?
maafin aku, Ma. Soalnya aku gak sengaja ketendang tadi, Ma. Please, maafin aku. Aduh, gimana sih kamu? Itu kan pot bunganya mahal. Gak ada lagi model kayak gitu. Kamu ini gimana? Gak sengaja. Tetapi, Ma, aku gak sengaja beneran. Tadi gak sengaja ketendang. Udah deh, pokoknya besok kamu harus ganti pot bunga yang baru yang lebih bagus daripada itu ya. Pokoknya mama gak mau tahu. Yay, hari ini aku mau datang ke festival Putri Hujan. Aduh, sumpah aku seneng banget, gak sabar banget. Yuhu. Yeay. Ya elah, kasurnya jebol dong. Aduh, gimana nih? Aku takut mama marah. Wah, anak mama udah cantik, udah siap-siap nih mau ke festivalnya. Iya, Ma. Ma, ada yang mau aku omongin sama Ma. Mau ngomong apa, Nak? Ngomong aja. Tadi kan aku loncatin kasur kamar tamu. Nah, gak sengaja kasurnya itu jebol, Ma. Tapi aku janji aku gak bakalan ngulangin lagi, Ma. Maafin aku ya. Soalnya tadi aku terlalu kesenangan sih. Oh, masalah itu. Aduh, gak apa-apa kok. Lain kali kamu hati-hati. Untung aja kamunya gak kenapa-napa. Wah, mama gak marah? Enggak lah, ngapain mau marah? Lagi juga, kasur itu masih bisa dibeli. Ah, makasih, Ma. Oh iya, saya mau shopping-shopping dulu ya ke mall. Kamu tunggu sini, kamu gak usah ikut jaga rumah. Dan bilangin nanti kalau papa kamu udah pulang, bilangin kalau saya ketemuan sama teman saya, oke? Ya. Yeah. Nak, mama mau pergi dulu ya. Mama ada acara ketemuan sama teman mama. Oh iya, kamu mau ikut nggak? Nggak usah, Ma. Aku tinggal di rumah aja. Oke, Nak. Oh iya, nanti pas satu pulang, mama bawain takoyaki kesukaan kamu ya. Wah, oke, Ma. Makasih. Sakura, kamu mau ikut nggak makan malam di luar? Aduh, Mas, nggak usah ajakin dia deh. Soalnya dia tuh cuma ngerepotin kita aja. Ini kan khusus untuk hari pernikahan kita. Oh, ya udah, Sakura, kamu nggak usah ikut ya. Kamu jaga rumah aja. Kamu kan udah gede juga, jadi nggak usah ikut. Papa kok kayak gitu sih sama aku? Aku benci sama papa. Sakura, kamu mau ikut nggak makan malam sama kami, bertiga? Mau dong, yay asik, bisa makan malam bareng kalian.